Hai guys, kembali lagi di channel aku, Mia Matt. Nah, jadi pada video kali ini kita nggak bahas matematika nih. Aku bakalan review produk yang lagi hits banget. Nah, di sini aku udah dikirimi oleh tim produk ini. Nah, jadi aku udah pakai juga dalam 7 hari. Nah, bagaimana perubahannya? Aku bakalan kasih tahu dan juga aku bakalan review dan juga kasih tahu langkah-langkah pemakaiannya untuk kalian semua. Jadi untuk kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Enjoy. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu riwayat kulit aku ya. Nah, jadi kulit aku itu termasuk yang sangat kering. Nah, karena aku itu sering aktivitasnya di luar rumah, kayak aku tuh kerja, kemudian aku tuh ke kampus, aku tuh mengendari motor, jadi itu terpapar sinar matahari kan. Nah, jadi kulit aku itu kusam, kemudian karena berada di ruangan ber-AC jadi kering gitu. Nah, jadi aku tuh bingung mau pakai produk apa sebenarnya. Nah, aku udah coba pakai produk-produk lain, nah ternyata ya tetap kayak gini juga, tanpa sangat kering juga gitu, nggak ada perubahan. Tapi lagi setelah aku menggunakan 3 serangkaian produk dari Scarlett Whitening, aku mengalami perubahan yang sangat signifikan terhadap kulit aku ini. Nah, jadi aku mau review produk dari Scarlett Whitening ini dan juga aku bakalan kasih tahu cara atau langkah-langkah yang aku gunakan dalam pemakaian Scarlett Whitening untuk merawat kulit aku setiap harinya. Oke? Where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Okay, untuk step yang pertama, nah aku menggunakan body scrubnya dulu. Kelihatan nggak body scrub? Kelihatan ya, aku pakai variasinya yang romansa. Di Scarlett Whitening mereka mempunyai 2 varians ya dalam body scrubnya. Nah, yang pertama ada romansa, yang kedua ada pomegranate. Nah, jadi di sini coba kita buka, prop gitu ya. Nah, jadi ini kita buka, ini tampilan awalnya. Nah, di sini itu tersegel gitu ya, di sini tersegel dan kemudian kayak gini sih gambaran aslinya tuh. Jadi dilengkapi aluminium foil gitu. Jadi waktu pakainya datang itu udah tersegel gitu. Jadi memang aman banget dan enggak bakalan tumpah gitu. Ini aku buka. Aku bakalan kasih tunjuk bagaimana tekstur dari body scrubnya. Wow. Nengok ini berasa memakannya gitu karena memang kayak krim gitu sih, kayak krim mau es krim gitu. Enak itu kayak kelihatannya gitu nih ya. Aku udah pakai setengah, hampir setengah sih aku gunakan. Nah, jadi ini aku ambil biar aku kasih tahu juga bagaimana. Nah, ini dia. Tara. Nah, ini aku kasih tunjuk bagaimana teksturnya. Ini aku kasih taruh sini dulu ya. Jadi aku taruh sini. Nah, ini warnanya putih ya, putih bersih gitu sih. Putih bersih, baru ini lembut. Lembut parah sih, aku suka banget memang ini body scrubnya. Jadi ini langkahnya yang pertama kita lakukan adalah oleskan. Oles gitu ya. Nah, jadi ini kita oleskan body scrubnya. Nah, ini warnanya putih banget ya. Itu yang aku bilang kayak krim, kayak es krim gitu, jadi pengen makan. Es krim dimakan atau krim ya? Nah, jadi ini lembut banget, butiran-butirannya gitu. Jadi memang untuk membersihkan noda-noda yang membandel di kulit kita ini. Gak sakit sama sekali tau gak sih? Kita ratakan aja. Ya, ini kita ratakan ke bagian yang mau kita lulurin. Biasanya aku ya tangan, kaki gitu kan. Nah, ini aku aplikasikan. Nah, di sini ya aku nunjukin tangan aku ya. Jangan semuanya, jangan. Ini kena sensor nanti. Nah, ini aku ratakan dulu ya, aku ratakan ke tangan aku yang kiri. Aku yang kanan gak aku gunain agar nanti kelihatan bagaimana before afternya. Kemudian wanginya parah banget sih, jadi emang wangi banget, sewangi itu gitu. Aku suka banget sama scrub ini. Kemudian dia lembut, biasanya aku pakai yang scrub itu kayak
kasar gitu. Jadi aku pakai Scarlett ini ternyata beda gitu dari produk lain. Nah ini udah aku ratakan, ini kita ratakan aja ke semuanya. Setelah diratakan, kemudian kita tunggu 2-3 menit ya, bagaimana? A few moments later. Jadi ini udah 3 menit, baru setelah ini kita gosok-gosok halus gitu. Noda-noda yang ada di tangan kita itu terangkat. Dan ini secara tidak langsung, ini sel-sel kulit mati kita itu auto terangkat atau enggak sih? Dan ini akan mencerahkan kulit kita. Gosok-gosok, gosok-gosok halus noda yang bandel di tangan kita, debu-debu dan lain sebagainya itu auto terangkat. Aku betah banget sih luluran pakai body scrub ini yang romansa. Wangi banget, tetap wangi gitu, aku udah pengen nyium aja rasanya. Nah, setelah itu aku bilas dengan air. Aku bilas dengan air, aku basuh dengan air. Nah jadi ini terasa lebih lembut gitu sih dan lebih cerah. Lihat deh, lebih cerah gitu tangan aku. Wow. Nah, di kulit aku itu tidak menimbulkan kemerahan dan tidak terasa sakit sama sekali sih. Jadi aman banget digunakan. Jadi setelah itu step kedua, menggunakan shower scrub. Nah jadi aku pakai shower scrub Scarlett Whitening dengan varian pomegranate ya, pomegranate. Nah di sini aku pakai varian pomegranate ya, pomegranate. Jadi di Scarlett Whitening mereka memiliki 3 varian dalam shower scrubnya. Jadi itu yang pertama ada pomegranate, ada cucumber, ada mango. Oke. Nah jadi siap itu, siap kita luluran, kita mandi pakai ini. Kita lihat bagaimana tekstur dari shower scrub ini. Aku tuang, aku mandi di sini. Nah jadi ini wow, wanginya tuh seger banget. Aku tuh kalau pakai ini kayak jadi betah di kamar mandi gitu kan. Nah di sini aku kasih tunjuk di tangan aku gini deh. Aku bakalan aplikasikan ke tangan aku ya. Nah jadi ini aku ratakan. Gila, lembut kali. Aku bakalan mandi di sini. Setelah diaplikasikan ke tangan, aku ratakan. Wow, amazing. Dingin gitu, dingin. Gila, dingin. Kemudian ringan banget buliran-bulirannya. Ini seperti gel. Kemudian kalau kita aplikasi ke tangan itu dingin. Sini aku mau kasih tunjuk ya. Mau kasih tunjuk dulu untuk botolnya. Nah, jadi di sini untuk botolnya sendiri itu handable banget, tau gak sih? Jadi mudah digenggam gitu, senyaman itu digenggam. Dan ini travel friendly banget, cukup taruh di tas kamu, ini muat karena ini seimut itu gitu. Ini nggak kecil, nggak terlalu besar juga, ini safety banget. Ini nggak bakalan tumpah karena apa? Karena ini tutupannya ya, bagian tutupnya itu seerat itu. Jadi ini gak bakalan mudah tumpah gitu. Jadi wow, safety banget. Dan kalian mesti bawa ini kemana-mana sih. Mau kalian traveling, mau mandi, ya pakai ini aja. Auto bersih sih tubuh kita pakai ini. Dan auto harum, semerbak. Aku suka ini karena buat tubuh aku tuh harum. Nah jadi di sini udah ada bacaan cara pemakaiannya. Basahi tubuh, kemudian usap sabun di seluruh bagian tubuh, kemudian bilas dengan air. Nanti kita bakalan bilas ya. Nah ini mungkin yang membuat kulit kita atau tubuh kita ini nanti menjadi bersih. Nah jadi ini tangan aku, ini aku pakai air, jadi memang benar-benar mandi aku di sini ya. Rasa lembut banget, parah sih. Tadi aku nggak pakai banyak air, jadi ini barulah bersabun. Beneran bersabun aku di sini. Nah ini bersabun. Namanya kita mandi, shower scrub itu untuk mandi kan. Jadi aku tuh pakai shower scrub ini yang varian pomegranate, wangi itu wangi parah sih. Lembut banget, gila lembut banget. Lembut, gimana gak betah aku mandi kalau selembut ini tau gak sih? Luar biasa, kalian mesti coba sih. Nah jadi aku udah mandi. Nah ini udah aku basuh dengan air, aku bilas dan selembut ini, lembut, kemudian kulit aku tuh jadi lebih cerah sih. Lihat deh,
kulit aku jadi tampak lebih cerah kan, kemudian bersih gitu ya, noda-nodanya udah nggak ada lagi, nggak kusam, nggak kelihatan kusam, betul kan? Parah. Nah, kemudian setelah aku mandi dengan shower scrub, aku menggunakan step ketiga, yaitu aku pakai body lotionnya dari Scarlett Whitening. Nah, Scarlett Whitening memiliki 4 varian dari body lotionnya, yaitu yang pertama ada Romansa, ada Fresi, ada Charming, dan ada juga Fantasia. Ini aku memakai varian yang Fresi. Ya, ini Fresi. Nah, di sini aku review dulu untuk kemasannya ya. Di sini botolnya itu handable banget atau enggak sih? Jadi, tengok nih, mudah untuk dipegang. Tengoklah. Handable banget. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Buat kalian yang suka traveling, bisa dibawa nih. Ditaruh di tas juga bisa. Nah, kalian gak usah khawatir, nanti tumpah kak. Bagaimana? Ini gak gampang tumpah, karena apa? Ini safety banget sih untuk penutupnya aku lihat. Kalau misalnya kita putar ke kiri, ya itu kalau kita ngepam, ini pasti keluar untuk membukanya. Tapi kalau kita kunci nih ke kanan, kita putar ke kanan, maka dia terkunci. Nah, ini kalau misalnya kita ngepam, ini gak bakalan keluar, gak bakal keluar. Tapi kalau misalnya kita putar ke kiri, terbuka lah dia. Jadi misalnya kita mau pigi-pigi ya ke kanan, kemudian nanti gimana kalau misalnya taruh di tas, nanti tumpah ya kan, berputar sendiri dia, kena baju atau sebagainya. Jangan risau, karena di sini dikasih juga penguncinya juga di sini untuk membuatnya terkunci gitu. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini kalau misalnya kita ngepam nggak bakal bisa tuh terkunci nih. Nah, terkunci. Jadi aku suka banget sih, jadi bisa dibawa kemana-mana kan. Jadi ini kita ini kita ini ya, taruh ke tangan aku body lotionnya. Kita aplikasikan, kita ratakan ya. Ini tuh lembut gitu, dan ini juga wangi, fresh gitu loh. Ini wanginya seperti parfum Jo Malone English Pear, jadi memang wah wangi. Nah, ini lembut, lembut banget, gak buat kemerahan sih di tubuh aku. Nah, ini sangat lembut dan juga mudah meresap ya, mudah meresap, jadi memang ringan banget sih gitu. Ini kita taruh ke tangan kita agar putihnya itu merata ya. Di body lotion ini sudah menggunakan instant brightening, jadi memang ini untuk mencerahkan kulit. Aku sesuka itu sih sama ini, karena dia bakalan mencerahkan kulit, kemudian kulit kita itu bakalan terasa lebih lembab. Nah, ini body lotionnya sama sekali nggak lengket, jadi memang senyaman itu. Banget perbedaannya ya guys, lihat deh, kelihatan banget perbedaannya. Ya kan, kelihatan banget perbedaannya. Nah, ini aku kasih before afternya ya, ini before, ini after. Ini yang aku nggak gunain sama sekali Scarlett-nya, kemudian ini yang udah kita pakai tadi. Lihat deh perbedaannya, beda nggak sih? Beda banget ya, before kemudian ini afternya. Tara, kelihatan banget nggak sih? Jadi ini udah aku aplikasikan dari body scrub, kemudian aku pakai shower scrub, kemudian aku pakai body lotion. Nah, ini hasilnya. Gila gak sih? Jadi emang terasa lebih lembab kulit aku, kemudian lebih cerah, dan kulit aku tuh gak kering lagi. Jadi emang aku sesenang itu sih dapat produk ini. Body scrubnya jadi wangi, shower scrubnya, mandi-mandi tadi udah wangi, tambah lagi body lotionnya, senyaman itu. Juga dibandingkan sama produk-produk yang sebelum aku gunakan, itu memang beda banget sama produk ini. Udah ada instant brighteningnya, tapi memang bukan instant banget gitu loh, langsung putih, enggak. Cuman memang perubahannya tuh kelihatan, jadi kelihatan banget perubahannya, sangat signifikan. Makanya aku suka, sesuka itu sih sama produk ini. Nggak usah khawatir body lotion ini akan lengket gitu, ini nggak sama sekali nggak lengket karena langsung meresap ke dalam tubuh. Kemudian memiliki kandungan antioksidan yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati, seperti itu. Ini memang besar banget manfaatnya dari produk Scarlett Whitening ini, nggak usah diragukan lagi. Jadi bisa mencerahkan kulit, kemudian kulit kita terasa lebih lembab. Kemudian teman-teman gak usah risau, gak usah khawatir dengan produk ini, karena kan banyak tuh produk-produk yang
ternyata berbahaya gitu ya, mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, jangan risau karena di sini sudah dilengkapi halal MUI, sudah terjamin keamanannya dan juga kehalalannya dari bahan-bahan yang ada. Kemudian juga no animal test, juga terintegrasi BPOM nih ya. Semua produk dari Scarlet Whitening ini sudah dilindungi oleh BPOM, sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian kalau misalnya khawatir bisa dicek aja, di sini sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman banget untuk kalian gunakan untuk mencerahkan kulit Anda. Jadi produk Scarlet yang aku gunakan ini sangat recommended banget untuk kalian gunakan ya. Harus wajib banget pakai produk ini karena memang senyaman itu dan manfaatnya itu besar banget buat kalian. Apalagi yang mau perawatan kulit ya, pakai aja ini. Jadi untuk masing-masing harga untuk satuannya ya, produk dari Scarlet Whitening ini seharga Rp75.000 saja. Dengan seharga itu kalian sudah bisa merawat kulit kalian agar tampak lebih cerah dan lebih lembab. Dan di Scarlet Whitening ini juga ada paketnya, paket hemat. Dengan nominal Rp300.000 kalian sudah dapat paket hemat untuk mendapatkan 5 item sekaligus dari Scarlet Whitening. Nah itu dapat box eksklusif dan juga plus free gift lagi, oh my god. Nah jadi kalian harus mesti beli ini. Aku recommended banget buat produk ini. Kalian mesti beli dan kalian jamin gak bakalan nyesel sih. Dan buat kalian yang mau pesan, kalian gak usah khawatir bagaimana barang ini nanti takutnya tumpah kak di jalan. Gak usah khawatir karena nantinya pengantaran produk Scarlet Whitening ini sangat aman banget karena dilengkapi dengan double bubble wrap. Jadi dalam satuan ini, satuan produk ini bakalan dengan baik, kemudian di double wrap gitu. Satu-satunya, satu ini bubble wrap, satu lagi bubble wrap sendiri gitu kan. Masukkan bubble wrap, kemudian nanti dimasuk. Kemudian masuklah ke kotak ini, guys. Nah, jadi memang aman banget, gak usah khawatir lah kalian. Jadi bakalan dikirim sesuai alamat kalian dan juga gak bakalan tumpah. Jadi sampai ke rumah kalian tuh aman. Rekomendasikan kalian buat pakai serangkaian produk ini. Nah, aku juga udah kasih tahu kan bagaimana cara pemakaiannya. Oke, ini recommended banget buat kalian pakai. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli nih jadinya produk Scarlet Whitening ini, bisa aja langsung order di Instagramnya di @scarlet_whitening dan juga di official store di Shopee, Scarlet Official Shop. Nah, nantinya aku bakalan kasihkan lebih jelasnya di description box aku. Jadi kalian bisa lihat aja di kolom deskripsi aku ya. Nah, jadi cukup sekian review produk Scarlet Whitening hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa nih, subscribe, like, comment, and share. Dadah, see you in the next video. Dadah.